Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan membahas yaitu mengenai tanggapan Ayah Lesti atau yang sering kita kenal dengan Ayah Kejora terhadap hubungan Lesti dengan Hari Jambi yang sedang berhembus kencang saat ini. Pada video kali ini, kita akan membahas secara tuntas mengenai tanggapan Ayah Kejora terhadap kedekatan Lesti dan Hari Jambi. Kira-kira bagaimana tanggapan beliau? Simak video ini sampai habis. Bicara tentang perjalanan kisah cinta antara Lesti dan Hari Jambi seakan tak pernah putus. Pasangan yang sedang dimabuk cinta ini semakin menarik untuk terus diikuti. Kedekatan hubungan mereka saat ini membuat para netizen semakin baper. Tak ayal para pengidola mereka tak henti-hentinya mendoakan mereka berdua agar bahagia dan bisa berjodoh. Banyak yang meramalkan bahwa Hari dan Lesti akan berjodoh. Apalagi baru-baru ini Hari secara terbuka mengatakan bahwa wanita yang dicarinya selama ini ada pada sosok Dedek Lesti. Tak cukup sampai di situ, Lesti juga mengungkapkan bahwa jika Hari adalah jodohnya, Lesti tak akan menolaknya. Hal ini sontak membuat para fans keduanya girang dan begitu bahagia mendengar pernyataan mereka tersebut. Tak sedikit para netizen turut haru penuh bahagia saat mendengar kabar tentang hubungan mereka yang semakin hari semakin jelas titik terangnya. Para netizen atau pengidola mereka hanya bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan mereka dalam ikatan yang sah dan halal. Dan tak lupa juga netizen mendoakan agar mereka dimudahkan rezekinya dan diperlancarkan segala urusan keduanya, serta semoga Hari Jambi menjadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Dari segi kedekatan mereka berdua antara Lesti dan Hari Jambi memang tidak diragukan lagi bahwasanya mereka memiliki hubungan yang tak sebatas pertemanan saja. Dari cuplikan-cuplikan video yang kita lihat selama ini, baik di YouTube maupun di Instagram atau media-media lainnya, memang Hari dan Lesti menyimpan harapan yang lebih serius lagi terhadap hubungan mereka berdua. La tahzan, semua ini akan indah pada waktunya. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah pihak keluarga Lesti, terutama Ayah Kejora, merestui hubungan Lesti dengan Hari Jambi dengan alasan Lesti baru mengenali Hari dan Lesti juga masih dalam suasana kehilangan semenjak hubungannya kandas dengan Rizky The Academy. Ayah Lesti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ayah Kejora pastinya tidak mau anak kesayangannya merasa kekecewaan yang kedua kalinya. Apalagi yang kita lihat selama ini, Lesti sangat dekat dengan ayahnya. Ayah Kejora selalu menemani dan mendampingi Lesti dalam setiap acara. Kedekatan tersebut tak salah jika Ayah Kejora tak ingin anaknya salah langkah lagi untuk mencari pasangan, walaupun jodoh itu ada di tangan Yang Maha Kuasa. Meskipun demikian, dalam pantauan kami selama ini bahwa keluarga Lesti, terutama ayahnya, tak pernah melarang Lesti untuk berteman dengan siapa saja, terutama Hari. Semasih teman Lesti tidak mengajak Lesti pada jalan yang tidak baik. Bahkan, ayah Lesti sangat mendukung jika pertemanan antara Lesti dan Hari Jambi bisa membuat Lesti bahagia.
Yang penting siapapun teman Lesti bisa membawa Lesti ke arah yang lebih baik. Ayah siap mendukungnya. Apalagi Lesti juga pernah mengatakan bahwa ayahnya selalu mendukung Lesti dalam hal apapun yang positif, terutama dalam mencari pasangan. Lesti juga menambahkan bahwa ayahnya akan setuju saja jika Lesti nyaman terhadap pasangan Lesti. Maka dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa keluarga Lesti, terutama ayah Kejora, sangat menerima kehadiran Hari Jambi dalam kehidupan Lesti. Jika Hari bisa membahagiakan Lesti dan membuat Lesti menjadi sosok yang lebih baik lagi, mengapa tidak? Ditambah lagi kedekatan hubungan Lesti dan Hari selama ini tidak berlebihan dan tidak membuat prasangka buruk terhadap masyarakat luas. Hal itu bisa kita lihat dalam isu-isu yang berkembang saat ini, terutama hubungan mereka berdua. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua mengenai tanggapan ayah Kejora atau ayah Lesti terhadap hubungan Lesti dengan Hari Jambi. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari, dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.